penjara. Oh gini, itu. Tentunya gini. Semua orang yang minta maaf, ya, wajib kita maafkan. Islam jelas menyuruh, bila perlu sebelum mereka minta maaf, kita memaafkan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi saya katakan sekali lagi, bahwa permohonan maaf tidak menghapuskan proses jalannya pidana yang sedang berlangsung di Polda Metro. Walaupun jelas teori hukum progresif kedepankan mediasi. Ya. Kalau memang mereka sudah ada itikad baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, boleh-boleh saja kita maafkan. Tapi itu semua kembali kepada individu klien kita. Apakah bersedia enggak? Karena pemalsuan itu bukan delik aduan. Kalau pencemaran nama baik ketika mereka memaafkan kita, maka kita penegak hukum dalam hal ini, kalau sudah ada damai, maka berhak untuk di SP3. Tetapi kalau deliknya pidana murni, maka tidak ada untuk SP3. Itu adalah kewenangan subjektifnya polisi. Jelas dalam KUHAP pasal 21. Ketika seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, maka dia harus ditahan. Jadi saya meminta kepada Renakta unit 1, tahan secepat mungkin. Ya, supaya apa? Tidak ada korban-korban yang lain. Tidak menghilangkan alat bukti. Tidak melarikan diri dia ke luar negeri. Jadi saya meminta kepada unit 1 Renakta, dalam hal ini Krimum, tangkap dan tahan. Supaya menjadi satu efek jera. Masalahnya nanti Bu Haji Musdalifah mau memaafkan atau tidak, itu semua kita kembalikan pada klien kami. Ya. Oke.